Sampurasun. Kempes. Pang Dei sarang Mang Lu. Luar Pok. Dia acara Kokolot Begong. Pak itu di mana, Pak? Di Set. Simpulnya dapur simpul homeland kegiatan solidaritas sosial Bandung ya. Jadi kepedulian anak-anak band terhadap situasi pandemi Corona 19 anu aya negara mae pangintan. Mohon nu langkung paos sama urang ngobrol we sareng Bapak Abai pangintan. Itu acara mabai punten acara teh di mana kanggo naon terus di ayatna sabar lama sekali awalnya sih sebenarnya iya mulainya di salah satu LBH Universitas Sosial Bandung di Bandung atau iya. Awalnya terbuka pertama dua simpul itu pertama dua simpul itu di angkatan ini 488 sama di KBH itu juga intinya tetap waktu kita mau menjaga karena waktu zaman lockdown pandemi yang paling tinggi tingginya itu kan memang orang mau cari makan aja susah ya. Yang di pabrik lah atau yang di PHK segala macam lagi yang pasar kecil lah kan saya cobain sama teman-teman dana buat membantu ya meskipun meringankan beban mereka lah walaupun nggak banyak akhirnya dari dua simpul sampai sekarang sudah 14 posko simpul dapur anu bergerak di sosialnya ya, untuk bergerak di pangan aja ya, di pangan. Nah, dari situ terus berlanjut sampai kita garap perkebunan, kemudian sampai 11 garapan. Nah, ditambah lagi ada berapa yang punya kolam ikan yang kita namanya orang pelakon gitu ya. Pelakon lah, gitu ya. Bibitkan sampai jadi dan itu juga bakal dibagi ke semua simpul. Jadi intinya mah kalau dibilang saudara sosialnya buat apa gitu. Buat ngebantu teman-teman tadinya antar teman aja gitu teman pemain band yang dari mulai dari kru player sampai ke manajemen semuanya yang nggak punya gaji waktu itu semua asli kejuran-juran krisis abis seperti itulah awalnya nah, bantuan RT berupa nasi bungkus ke makanan kan tadi keras pembibitan gitu pembibitan kayak pembibitan ikan, ya, peternakan ikan, terus pembibitan sayur-sayuran mungkin ya garapan itu pertanian. Itu tuh ada yang mensponsori atau ada yang nyokong gitu? Enggak, sebenarnya enggak ada. Itu juga dari teman-teman. Jadi teman yang misalkan kayak karo Abi atau Mang Deu punya kebun, terus punya keahlian. Nah, bikinlah di rumahnya dulu gitu. Nah, terus sampai ada kumpulin ada bibit, nanti bibit itu yang disebar ke anak-anak yang lain gitu sih. Jadi montekarisme. Iya, gitu. Semuanya juga serba dari teman, teman untuk teman aja ini sih dari teman juga semua. Kayak kita makan juga kadang-kadang ada teman yang ngasih 50.000, 100.000 buka donasi juga kita buat siapapun gitu yang mau ngasih, yang ada teman yang mau ngasih apa kita terima yang jelas. Nanti kita salurkan buat yang berhak. Jadi kalau misalkan ada yang merasa mau donasi atau apa, biasa katanya bisa aja. Berupa apapun, mau baju bekas sekalipun juga enggak jadi masalah. Mau baju bekas, mau sepatu butut tapi yang masih layak lah ya. Layak. Kaos-kaos yang udah enggak kepake, terus apa mau ngasih beras, mau ngasih sayuran, mau ngasih cengek, cabe siap gitu ya? Iya, siap sampai ada salah satu pemain band orang Cicalengka ya, dia ya, pangrok lah, pangrok agraria kalau saya bilang. Dia di gunung berkebun, ada panen hasilnya dibagiin di sini. Nanti dari sini kita pisahin lagi buat posko yang lain.
dari mulai tomat, bawang, cabe gitu. Makanya saya bilang pangrok agraria. Pangrok tapi berkebun. Ya, kan pangrok mah tuh. Nah, gitu wae pokok-pokok gitu. Nah, mereka lebih dia memikirkan hal-hal yang seperti itu gitu. Ya, jadi sementara orang kan tinggal di pangrok teh kan anis kumaha gitu kan. Ternyata banyak positifnya juga gitu ya. Kayak pangrok berkebunnya bagusnya terus kepeduliannya lebih besar malah. Iya, solidaritasnya lebih besar. Ya lah, mulai teh menang don't judge the book. Artinya apa? Artinya apa? Jangan non. Ulah ningali koperna lah. Sina itu ya bajuan tuh gitu. Sika non kawin wae. Kawin tuh malah gitu. Hampir kalau di solidaritas hampir semua ya 90% lah. Hampir semua musisi ya. Bandung atau ya. Di seluruh di Jawa Barat aja. Jawa Barat. Bayangkan yang takutnya wah, tapi nyisikan bawang, ngelahan benteng, gitu. Biasa nak kio, ya. Oh, itu benar-benar. Nyisikan bawang, bari cerik. Nak kio, ya. Tapi, ayo bagaimana, kan? Pembagiannya, teh, antar teman. Teman. Seben. Ya, seben. Yang terdampak lah, ya. Donasi naik lumayan, mah. Ke, apa? Warga-warga sekitar anu yang memang membutuhkan oke nya. Iya, iya. Jadi setelah ada donasi terkumpul berarti bukan cuma untuk rekan pemain band aja gitu. Ya. Seluruhnya warga masyarakatnya dari lingkungan pemain band itu sendiri. Iya. Ya kebahagiaan lah itu. Ya, contohnya waktu pandemi kemarin kan hampir berapa ribu mau kontak di rumah kan. Sampai sekitar 30 ribuan. Itu tidak digaji ya. Jadi kita survei dulu nih ke sana, lihat siapa aja nih yang mau coba survei, ternyata ada yang ini terdampak sekali kasih gitu, nggak sisihkan lah buat kalau sekarang sudah ini normal nih, ini normal, nah itu buat saya belum normal, buat belum anak-anak belum bisa manggung. Dari mana nih ya? belum true normal masih new lah ya, akhirnya masih terus berlanjut ya sampai kita yang kayak yang tadi udah kerja kita nggak subsidi lagi tuh ya, kita mulai dari makanan mateng masakan gitu sampai sembako juga kemarin udah lihat malu sama teman-teman udah mulai aktif lagi kerja. Nah, akhirnya kita carilah yang sekitar-sekitar yang kayak ke Pati Jompo yang kayak gitu, terus yang orang apa yang Kindau orang suka gitu lah lanjut ya yang terdampak kita survei satu-satu lah, kadang-kadang dari FPS ini sampai ke tempat yang macet ya, ya di pintu ya di pintu tempat juga gitu. Jadi kita mah memang sama anak-anak sebenarnya kita tidak mau menunggu. Walaupun sebenarnya pemerintah sudah mencanangkan ada subsidi ya itu ya, ada subsidi yang 3 bulan. Cenah oge nya. Eta ge cenah. Tapi anak-anak enggak mau, biarin aja lah yang masih kita sanggup lakuin, ya kita lakuin bareng-bareng. Kuangnya ada subsidi di 14. Di mana? 14 itu ada di Cimindi, Soreang, ada di Antapani, Ordon, Kiara Condong, Tirtawening, Cibiru. Cibiru mah Cibiru. Permata biru, terus ke Lembang, Bonjayanti, Banjaran, Kajadi, itu semua diusung sama model. Ketahuan ini ada Yuli Jasad, kalau di Kajadi ada Gembel, terus di Permata Biru ada CT Kamret, terus di Lembang ada Popira, ya, kemudian ada siap pengamin. Berarti itu ada proses sebelum dikasihin ke orang atau ke orang-orang, si bantuan itu berarti ada proses anu namanya apa nih? Neliti atau data dulu gitu kan? Ya.
berarti pas berarti nya namanya pas anu benar-benar ngabut ya, dulu ya kalau misalnya kayak kemarin yang masih bilang ada di daerah sana yang ini yang harus terboga keluarga kurangan mengais rezeki teh ting sukahar tentunya gitu ya karena sudah data dulu ke daerah tempat mengajar itu ternyata ada berapa beberapa keluarga lah yang dari itu juga saja kita masukin dulu ada tim survei khusus ya ini? Jadi kayak di sini aja nih kita ngumpul misalkan di tempat na Pasekdes ayah nonton dampaknya silakan lapor ke kita nanti kita kasih juga ya, makanya nanti kalau punya anak jangan dijadiin pemain band. Nah, aku tahu sama apa itu. Riwuh. Tapi ke Corona Hongkong. Ke Corona Hongkong, ya. Kan gitu. Kan penonton ya, cita-citanya. Ya, ya. Nah, lain cita-cita. Emang... Ah, mau cita-cita jadi pemain band, enggak gagal. Oke, dan tentang untuk cita-cita jadi pemain band, ini tapi cerita jadi pilot itu ya dokter kamu jadi dokter bahasa do ingin kolak senang ya kan jadi enak jadi dokter pinter jadi mana jadi mandan tapi peraturan apa mana ya lah gitu gitu Bapak lagi gagal. Pasut ya. Nah kalau untuk pendanaan donasi juga kita nyari sambilannya kita nyablon dengan berapa nama band. Terus kalau kaosnya dari bawah mereka bawa sendiri itu mungkinnya beda sama bawah kaos sendiri yang belum. Nah itu uangnya semua buat donasi ya, donasi itu nanti ketumpul di salah satu kayak di 88 lah gitu satu kita itu nanti dibagi lagi sampai ada salah satu record label Bandung yang gede mereka jual kaos semua hasil keuntungannya dikasih sama buat solidaritasnya. Ada yang lain bukannya studio record label yang besar seperti itu. Ya walaupun sedang dia yang bisa ngebantu pemain band mah gitu karena merasakan benar jadi susahnya bangunnya rumahnya baik kemangi krisis abis mau nemenin benar sekali deh oh ya susu tuh, lo diundang di itu, lo pas ngubah pusaka, nyangku, nggak kali nggak usah kali, weh, berlamat, berlamat, kalau mau band dekat gitu, bandnya nanti bilang main oke, bandnya, ya sama, esek tanggung gitu, kan kemarin mah dengar ada donasi buat mungkin ya sebenarnya kan baru datang ya dari makanan pakan oh iya dari anak-anak SSB nya dari ya kebun binatang kan ya berita kalau di lembawa binatangnya dari dahar pernah maka kemulia kemulia atau apa pun di lembawa binatang oke dah kebun binatang pun sandakan nah ada apa kemenang kepedulian dari pemerintah tadinya itu artinya kalau binatang oke peduli ada peluang binatang oke makhluk Allah subhanahu wa taala mohon bahas terus kita kan naon mak dan binatangnya perlu ada kikilan lah gitu ya binatang pada kianya dan banyaknya udah emang semua ada rencana memperkuat sandang dan pangan. Jadi kita nggak perlu minta lagi ke pusat gitu kalau untuk beraskan segala macam kita berusaha buat lagi ya sendiri kalau memang ada donasi yang lebih kita beras sendiri pangan sendiri ya pangan sendiri lah mulai dari tadi sayuran
hidroponik ya. Hidroponik terus tanam hampur naon we Indian film. Kalau siapa kalau ada waktu kita ke rumah Pak Sekjen pada kangkung ya. Iya. Nanti kalau main kangkung kita serbu. Yes, ya. Bayang ya, bayang. Bayang, bayang, bayang. Kapun dah bisa kapun dah. Kapun lah kalau bawa dah. Kapun mah ke bawah teman-teman. Ayah lebar. Ayah lebar. Lapun kangkung mah biar ayahnya. Balado ya tahunya Pak. Aduh ada kala kalpon kala. Kalau tomat atau sok. Nah. Kalau lagi lamun harga tomat gemuy ada kana mah. Ayah tomat bunga gitu dah. Mahal apaan mau gitu dah udah. Saya terima kasihnya di lebih ke kalau dari SMB sendiri, kalau dari LBH yang awalnya dari LBH itu baru ada Niki namanya, Mang Niki sama Okir juga dari situlah awal mulanya solidaritas sosial Bandung ini menyebar kemana-mana. Gagasnya harapannya naon ya Kang Bay, harapannya naon ya harapannya untuk SSB sendiri kalau dia tetap maju, tetap di samping kanan kiri ada teman-teman yang mau membantu. Kita bakal cari akal supaya posko, khususnya posko Rancaket tetap kumpul, tetap kumpul, tetap kumpul. Seminggu sekali tetap aja yang kita donasiin, walaupun sekedar nasi apa gitu ya, malah gitu. Harapannya sih seperti itu. Nggak ada lagi yang dan mudah-mudahan pandemi cepat berlalu ya, mudah-mudahan kita cepat dikasih lagi nengat duit krisis terus macam capek ya. Di luar bisa keserian di rumah ya, di Baledan lah ya. Ya mungkin untuk edisi kali ini intinya solidaritas sosial Bandung Poskor Dapur Homeland di Ranca Ekek. Mungkin kita tutup saja dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kembali di acara Kokolot Begol. Ranca Ekek. Ranca Ekek. Beres.